Senggol tak goyang. Kenapa boleh senggol sampean? Sisa kan di dalam. Aku harus ke wartawan di dan ini udah mau ini udah puas kami
rela menjalani hidup tanpa kamu nggak minta cerai aja? Kamu udah jatuhkan salam. Kamu kan? Kamu minta cerai itu karena kejadian ini atau sudah tahu sebelumnya ada hubungan mereka? Kamu baru tahu itu? Malam itu baru tahu? Waktu alasan kamu minta hubungi kamu menceraikan dia apa? Bukan. Ada mungkin yang alasan lainnya? Dia mau diambil dia silahkan. Dia kan dan melihat pada saya. Saya ceraikan daripada itu kan? Siangnya? Ya. Selasa itu? Selasa itu. Terus kenapa harus dibunuh kalau udah mau diceraikan? Secara mata kalau nggak dibunuh, Pak. Malu, nggak apa sama yang dikasih orang. Iya. Oke, silakan. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi pada hari ini kita Polres Bangkalan merilis kasus penganiayaan mengakibatkan kematian yang terjadi kemarin siang tepatnya di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah. Korban atas nama Ahmad Jayani ini merupakan saudara dari pelaku dan masih memiliki hubungan kekerabatan. Pada saat terjadi penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh beberapa orang ini, korban ditemukan berada di atas rumahnya dalam kondisi badan yang penuh luka dan beberapa tusukan, juga ada beberapa tembakan dari senapan angin atau senapan sejenisnya yang masih kita telusuri apakah itu jenis senapan angin atau airsoft gun. Ini masih kita carikan informasi yang lebih tepat. Dari 5 pelaku yang kita deteksi, yang sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan kemarin tadi malam, itu ada 2, yaitu saudara Mulyadi alias Mul dan saudara Muhammad Hamzah. Kedua orang ini merupakan bapak dengan anak. Jadi mereka memang bersepakat untuk menghilangkan nyawa, dari awal sudah bersepakat untuk berusaha menghilangkan nyawa dari korban, dan si korban meninggalnya di rumah sakit setelah dibawa dari rumahnya dalam kondisi yang beberapa luka tusukan dan luka tembakan menggunakan senapan angin atau airsoft gun. Ini masih kita carikan masih lebih tepatnya motif yang disampaikan oleh tersangka yang sudah kita dapatkan ini, karena tersangka merasa kecewa dan marah atas perbuatan dari korban yang telah meniduri istrinya satu malam sebelumnya, dan itu langsung di
ditemukan oleh tersangka saudara Mulyadi pada saat dia juga berada di rumah tersebut. Jadi ini merupakan motif balas dendam dan disepakati bersama antara saudara Mulyadi dengan bapaknya saudara Muhammad Hamzah. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya pasal yang dikenakan adalah pasal pengeroyokan, kemudian 170, 338, 340 juga kita kenakan dengan ancaman maksimal bisa tadi hukuman mati. Ini masih ada tersangka lain, Bu? Masih ada 3 tersangka lainnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masih kita cari keberadaannya. Kita mengimbau untuk secepatnya menyerahkan diri karena kita sudah tahu identitas mereka. Seperti ini ditangkap atau menyerahkan diri? Penangkapan dilakukan pada saat mereka akan diserahkan. Jadi artinya dengan pressure kita mengimbau kepada keluarga dan ahli tolaknya untuk bisa menyerahkan kepada kepolisian. Tinggal di mana tuh? Kita melakukan penangkapan di rumah tersangka dan didampingi oleh keluarga yang lain, oleh desa juga. Belum dicerai itu nanya? Belum dicerai? Belum ya? Belum. Jadi 480 kali? Sudah sang? Kalau udah cerai mau jadi 480. Yang disingkirkan itu. Barang buktinya barang buktinya berapa? Busnya di sana. Pelor itu amunisinya senjata angin itu. Mimis katanya. Ayo mimis lah ya. Kalau kita senjata kita kan yang